Baik, dalam perkembangan sama, jurulatih perseorangan lelaki Hendrawan turut mengulas mengenai keadaan semasa bekas juara remaja Asia 2017, Leong Jun Hao, terpaksa direhatkan 3 bulan akibat kecederaan pangkal peha. Hendrawan memberitahu Jun Hao kini sudah pun mula menjalani latihan setelah mendapat lampu hijau daripada ketua jurulatih Datuk Mizbun Siddiq. Ini parpelik kemarin termasuk ini first test Leong ya. Setelah injury ada lebih kurang 3 bulan dia tak training. Jadi Gus Mizbun benarkan main dan Gus Jun Han benarkan main. Tetapi dengan syarat satu kali dia main, nanti tengok condition dia seperti apa. Kalau kondisinya dalam satu kali permainan semalam dia oke, ya dia akan kita tengok lagi rancangan untuk turnamen ke depan.